Pink Spider sukses mendapatkan kemenangan telak atas GS Caltex dengan skor 3-0. Ini membuktikan jika Pink Spider sekarang sudah mulai memperlihatkan ketangguhannya. Tak hanya itu saja, kemenangan atas GS Caltex juga membawa Pink Spider sekarang memuncaki klasemen. Mereka pun berhasil menggeser Red Spark yang sebelumnya berada di puncak klasemen bersama Pepper. Seperti inilah komentar fans Pink Spiders. Wow, terima kasih atas kerja keras Anda. Tidak ada yang lain untuk menang. Pemain pengganti harus tampil sebaik yang mereka lakukan hari ini. Suasananya bagus tahun ini dan ini adalah peluang nyata. Meski sempat mengalami krisis di set ketiga, pemain pengganti masuk tanpa ragu-ragu dan memainkan peran yang mengubah permainan. Dan secara keseluruhan, ketergantungan pada Kim Yeon Kang berkurang musim lalu. Selamat, aku senang melihat Daeun kembali. Tapi semoga saja kami bisa bermain secara konsisten. Tolong berhenti mempermainkan hati kami. Saat barisan belakang pemain Yeon Kang set ketiga dimulai, saya teringat tahun lalu dan merasa jauh. Daeun, Dasol, dan Goeun sangat keren hari ini. Aku sangat merindukan Daeun. Dan Dasol adalah server 14 Hankook. Aku senang kamu melakukannya dengan sangat baik hari ini. Selamat juga untuk Pang Pang. Daeun Kim melakukan lebih dari perannya hari ini. Daeun, tolong belikan saya makanan enak untuk Hankook. Kim Daeun benar-benar yang terbaik di set ketiga. Berharap selalu seperti hari ini, ayo menang. Aku mencintaimu Hankook, terima kasih atas kerja kerasmu. 3 set hari ini, sukses nyata. Yah, 3 set, semuanya keren sekali, terima kasih. Kemenangan 3 poin sungguh mendebarkan. Tapi pelatih, kenapa kamu main-main dengan Lotre yang melakukannya dengan sangat baik? Dimulai dengan Kim Hui memberinya poin, membuatnya takut, dan kemudian membiarkan dia menang. Juga jika Yunju gemetar, tolong gantikan dia sedikit lebih cepat. Dia pergi ke neraka, mengetahui bahwa dia kehilangan set. Daeun, kamu melakukannya dengan baik. Jika bukan karena kamu hari ini, aku akan menutupnya. Saya tidak bisa keluar yang terbaik. Saya yakin saya akan menang tahun ini sampai akhir tanpa cedera. Sepertinya dia tahu cara menang. Aku pergi melihatnya hari ini. Saya pergi menonton pertandingan pertama dan set ketiga sangat mendebarkan. Saya hanya menonton Kim Yeon Kang, tapi saya jatuh cinta pada Peach Tutku dan Daeun. Perbedaan dari musim lalu, ada pemain cadangan yang bisa masuk ketika keadaan sedang goyah dan mengubah alur permainan. Wow, Hankook gila. Berbeda dengan musim lalu, semua pemain terlihat sangat ingin meraih kemenangan, sehingga patut disoraki. Hankook juga akan mendapatkan 3 poin di game berikutnya. Hankook bangga menjadi yang terbaik. Haruskah saya membeli seragam Kim Daeun dan Jung Yunju? Mengapa kita tidak mulai menjaga Kim dari belakang? Saya berharap dapat melihat Daeun lebih banyak lagi di masa depan. Hari ini sungguh luar biasa. Selamat kepada Shin Yeon Kyung. Saya sangat senang karena Shin Yeon Kyung menjadi libero Hankook. Tolong jangan sakit sampai kita semua bisa tersenyum pada akhirnya. Bravo Shin Yeon Kyung. Terima kasih karena selalu menampilkan permainan terbaik. Mari bersulang untuk keberuntungan terbaik seperti biasa.